Denny Caryasta baru-baru ini tampak memberi peringatan tegas pada sosok RD yang sempat berselingkuh dengannya selama 4 tahun. Seperti diketahui, dalam isu yang beredar itu, sosok pria RD selingkuhan Denny Caryasta ini diduga adalah Reggy Datau, suami Ayu Dewi. Kerap disebut-sebut Reggy Datau yang namanya terus diseret oleh Denny Caryasta belum juga memberikan klarifikasi. Meski begitu, Denny Caryasta pun kerap mengungkap bukti-bukti terkait jalinan cinta terlarang yang sempat dilakukannya dengan sosok RD. Salah satu buktinya adalah video yang direkam RD saat keduanya tengah melakukan hubungan badan. Kerap divideokan oleh RD, Denny Caryasta kini merasa takut jika video tersebut tersebar di media sosial. Lewat unggahan instastory-nya, Denny menegaskan apabila video tersebut beredar luas, maka pelakunya adalah RD. Lantaran takut video syurnya tersebar, Denny Caryasta pun mengancam akan memenjarakan RD. Membahas terkait video syur, Denny Caryasta mengaku ogah jika hal tersebut tersebar di media sosial. Menurut Denny Caryasta, ia enggan jika nanti tubuhnya ditonton secara bebas oleh warganet. Ia bahkan sempat menyinggung Luna Maya yang dulu sempat terjerat kasus video syur beberapa tahun lalu.